Kembali ke Indonesia Emas 2045, bukti bela negara. Muncul lagi pertanyaan, sejauh mana aktualisasi dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat, salam asik, salam solidaritas, dan tentu salam bela negara. Indonesia Emas 2045, bukti bela negara kah? Atau Indonesia akan seperti apa? Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. Menjaga negara dari gelap kuasa, berpihak pada setiap masalah nyata warga negara. Tak sekedar memburu kapital, Indonesia lebih butuh solidaritas dan modal sosial. Dahulu merdeka dari penjajah, kini dari kebiasaan buruk yang tak mau berubah. Membangun karya dalam sunyi dengan ikhlas karena cinta pada negeri. Kebanggaan profesi bukan karena materi, tapi seberapa banyak bisa mengabdi. Berani muncul melawan arus, mendobrak kepalsuan yang terlanjur serius. Buat apa wilayah seluas dari Sabang sampai Merauke ketika pemudanya kehilangan idealisme? Pemuda masa silam menggelorakan kehendak bersatu. Hari ini rayakan Indonesia tanpa ragu. Nah, ini satu lirik dari Najwa Shihab tentang 2045 Indonesia seperti apa? Momentum kemajuan atau kehancuran? Hari ini tadi, tanggal 19 Juli 2022, saya bolak-balik menyimak sebuah talk show. Yang dulu talk show ini adalah ide dari saya. Sebuah konsep hybrid untuk menyukseskan sosialisasi program bela negara. Ya, ngopi daring bela negara. Tapi karena memang itu program pemerintah harus melalui proses lelang dan seterusnya. Dan akhirnya ada pemenang dijalankan dan sudah 2 tahun. Temanya menarik, Indonesia Emas 2045, bukti bela negara. Menarik karena 2045 kalau saya hitung masih 23 tahun lagi. Sekarang jika umur saya 47 tahun ditambah 23 tahun, nah masihkah saya bisa melihat Indonesia Emas ini menjadi sebuah momentum kemajuan atau kehancuran? Ya, kalau dihitung secara matematis saat 2045 tentu saya sudah di angka 70-an. Menarik kedua adalah dalam tema yang diangkat bicara tentang bukti. Ya, Indonesia Emas 2045 bukti bela negara. Nah, sebentar. 19 Desember nanti merupakan perayaan Hari Bela Negara yang ke-74 tahun. Jika dilihat dari sejarah bela negara, yakni saat Presiden Republik Indonesia yang terlupakan, Bapak Safrudin Prawira Negara diberi mandat untuk menyelamatkan NKRI melalui PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kenapa? Saat itu 19 Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer kedua, meluluh lantakkan kota Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Tak hanya menyerang ibu kota negara, Belanda juga menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Sutan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Peristiwa itu membuat ibu kota negara dan pemerintahan menjadi sangat kacau, sehingga dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI di Padang, Sumatera Barat. Tampuk kekuasaan didelegasikan kepada Safrudin Prawiranegara yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran Republik Indonesia. Hal ini dilakukan karena amanat dari Soekarno. Safrudin diminta menjalankan pemerintahan
dengan membentuk dan mendeklarasikan berdirinya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Terbentuknya PDRI menjadi salah satu tonggak sejarah bagi Republik Indonesia tentunya. Pertanyaannya, siapa Safrudin Prawira Negara yang konon dianggap pemberontak ternyata diberi kekuasaan oleh Soekarno untuk menyelamatkan NKRI melalui PDRI? Presiden kita kah? Kalau kita belajar di sekolah, tidak pernah menyebut Safrudin adalah Presiden RI, hanya ada foto-foto dari sekian presiden, atau 7 lah tepatnya. Kembali ke Indonesia Emas 2045, bukti bela negara. Muncul lagi pertanyaan, sejauh mana aktualisasi dari amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2, serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 yang fokus tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ini menjadi menarik. Dari berbagai kajian, secara personal, saya optimis Indonesia Emas 2045 akan tercapai dan bisa jadi bukti bela negara jika memenuhi beberapa syarat. Misal, ideologi bangsanya kokoh, ekonomi kita baik, keadilan di negeri kita ditegakkan, politik kita sangat demokratis, budaya gotong royong, serta mengedepankan persaudaraan. Itu beberapa syarat yang ada. Tentu juga setiap program yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang pendukung lainnya harusnya dijalankan secara baik, bukan secara sporadis, dan tentu harus diimbangi dengan aksi nyata dan bukan wacana belaka. Beberapa tantangan atau ancaman menuju 23 tahun ke depan atau 2045 atau Indonesia Emas 2045. Pertama adalah darurat iklim atau climate change, di mana aktualisasi bela negara untuk aksi nyata dalam hal ini, dalam hal ikut serta aktif nyata mengurangi misal emisi rumah kaca dan seterusnya, karena ini dampaknya sangat luar biasa, kekeringan, pemanasan global dan seterusnya. Kemudian anti korupsi, seperti apa aktualisasi nyata bila negara untuk turut menghapus korupsi di negeri ini. Intoleransi, aksi nyata bila negara yang telah bersama dilaksanakan oleh 270 juta rakyat Indonesia terkait dengan anti korupsi ini seperti apa. Kemudian tak kalah penting adalah kearifan lokal. Ini ada budaya, bahasa dan lain sebagainya menjadi ciri khas karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti apa aktualisasi bela negara untuk tetap di jalur kearifan lokal guna menuju dunia global dan kita tidak terseret pada euforia, dan kita tetap stay strong untuk mempertahankan karakter bangsa lewat kearifan lokal ini. Ini tentu baru sedikit dari mungkin jutaan tantangan menuju Indonesia Emas 2045 sehingga menjadi bukti bela negara kita. Masihkah kita hanya mempertahankan budaya euforia, wacana, dan bahkan terseret ikut arus tanpa jati diri? Atau budaya yang penting proyek jalan tanpa berpikir impact jangka panjang? Balik ke ngopi daring bela negara,
yang bertajuk Emas Indonesia Emas 2045 Bukti Bela Negara ini sebagai sebuah catatan saja. Kritis ya, tapi tidak bermaksud menghakimi atau menjelekkan. Tayang di beberapa kanal sosmed, views oke, cukup, anggap saja. Narasumber keren, ada Ketua Umum Kadin, Direktur Bela Negara, artis dengan kreatif director yang cukup handal. Apalagi hostnya, good host. Dari sisi pengisi acara atau hiburan menjelang acara puncak, satu catatan adalah lagu-lagu mereka masih bertahan di lagu-lagu yang populis. Padahal ini terkait dengan bagaimana kita menuju Indonesia Emas 2045. Harus yang patriotis, nasionalis, atau apalah. Tapi mungkin konsep kita beda. Kemudian bicara dengan influencer, tetap kita bisa lihat aktualisasi nyata Bela Negara dalam konten-kontennya seperti apa dan apa impact baik untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Narsum, ya kalau kita bicara narasumber tentu mereka akan bicara tentang lembaganya. Namun dari sisi Kadin, ini keren. Dari sisi di Bela Negara, ya sangat sesuai dengan tupoksi. Ada satu hal yang menjadi catatan. Bicara tentang CSR, Ketua Umum Kadin kita, Bela Negara ini adalah PSR, Personal Social Responsibility kita untuk negara. Dan ini diamanahkan untuk Indonesia. Jadi bukan karena deretan angka proyek sosialisasi saja, melainkan dengan itu kita buat impact yang nyata. Nah, di sini sayang, explore untuk kita menangkap banyak ilmu dari narasumber masih cukup kurang. Mungkin alasannya adalah durasi. Namun ada satu yang saya highlight dari Kadin adalah generasi emas 2045 itu harus hebat, sehat, berkualitas, dan ini yang penting, cinta terhadap Indonesia. Tantangan berikutnya adalah kesenjangan. Nah, teratasi kah? Pandemi COVID kita udah 3 tahun, bahkan di tahun kedua kalau tidak salah 70% harta pejabat naik dan rakyat meronta, namun harta pejabat meroket. Kemudian dari sisi keadilan, hukum masih dinilai tebang pilih. Dari sisi pendidikan, mahal. Dan jujur, hasilnya jauh panggang dari api. Bagaimana Indonesia Emas 2045 menjadi bukti bela negara? Tapi tema ini bukan jelek, ini menjadi pemantik agar satu, kita harus punya atau memiliki spirit. Mulai hari ini kita harus memiliki hasil nyata. Kita harus punya rasa cinta tulus untuk Indonesia. Kita harus mau berkolaborasi. Kita harus peduli sama sesama. Dan tentu kita harus peduli sama semesta Indonesia. Bukan saling menelikung, saling menggunting dalam lipatan. Mental Indonesia adalah jujur, berbakti, gotong royong, dan saling bahu-membahu, bukan sebaliknya. Bisakah Bela Negara menjadi landasan terwujudnya Indonesia Emas 2045? Sehingga di usia 100 tahun Indonesia, anak cucu kita berada dalam sebuah tatanan yang damai, sejahtera, adil makmur, berdaulat, dan tentu Indonesia yang maju. Kita lihat dan kita harus optimis. Semoga apa yang dijalankan tidak hanya sebatas wacana,
melainkan aksi nyata. Salam sehat, salam asik, salam solidaritas. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.